Halo semua, selamat sore. Allah. Habis kegiatan? Enggak. Tadinya tuh, lagi di rumah. Ini hari ini nganggur. Mana ada nganggur? Apa itu nganggur? Sekarang nge-lag. Nggak hujan sih. Hari ini tuh panas banget di sini, di rumah. Tumben gak hujan. Apa ntar malam kali ya hujannya? Kenapa giliran aku di rumah yang bisa tidur siang gak hujan? Padahal kan kalau misalkan lagi tidur siang terus hujan enak banget, adem gitu. Terus videoin kalau lagi banjir pakai lagu River. Tapi di sini nggak banjir sih. Kalau hujan. Gak apa-apa, yang penting kan lagu JGT, jadi bagus gitu. Untung videonya kayak kocak gitu, bikin ketawa. Cocoklah untuk menghibur. Kenapa ya di TikTok aku tuh isinya tuh FYP-nya tuh kayak video-video freak kayak if gitu. Yang kocak-kocak kayak gak ada yang bener. Ini kenapa ngomongnya pada kagak pakai spasi sih? Kalau nggak pakai spasi berarti disensor sama showroom. Ah, ngomongnya apa tuh emang tuh bisa disensor begitu? Kenal Bunda Ella gak sih?
Bunda Ella siapa? Bundanya Eli. Bundanya Eli. Belum kenalan, jadi nggak kenal. Showroom sampai jam berapa sih? Sampai jam 4. Jujur ya, aku tuh habis mandi. Mandi sore. Ngantuk dah. Tumben udah mandi karena tadi habis beres-beres kamar, terus panas kan, jadi kayak butuh penyegaran, yaitu mandi dengan air dingin. Kemarin reuni apa tugas kelompok? Tugas kelompok dong, kan belum lulus. Kenapa? Kok pada manggil? Weh, Sin. Kenapa? Enggak, itu pun kayak bisa ketemu tuh karena kita tuh ada tugas. Kalau misalkan mau nongkrong susah banget, sumpah. Sebenarnya udah ada rencana gitu. Ayo dong, kita main nih, udah bisa pergi kan gitu. Terus enggak bisa akunya, kalau enggak temanku yang enggak bisa. Gimana revisiannya? Gak gimana-gimana sih. Kayak masih nyari-nyari jurnal. Semoga cepat kelar ya, semua tugas-tugasnya, amin. Panas banget di sini, sama. Cina pun udah makan belum? Tadi udah makan sih. Terus lapar lagi, jadi pengen makan lagi.
Pamit dulu ya, mau pacaran lagi. Si sombong, udah punya pacar, jadi jarang nonton teater. Aduh, duh. Jadi gak pernah video call nih. Kadang hamsternya jadi beli baru atau diganti. Sebenarnya kayak diganti uangnya gitu, diakalin gitu. Yang pecahnya dikasih lakban bolak-balik, jadi kayak gak kelihatan. Jadi kandangnya tuh ada background hitam ya. Kok bisa mati? Siapa yang mati? Iya, mamaku tuh suka kreatif gitu loh. Kayak ada barang rusak dibenerin, diakalin. Pokoknya barang yang rusak masih tetap bisa dipakai, itulah mamaku. Pasti sering lihat tutorial. Enggak sih, mamaku tuh tontonannya TikTok tau. Mama nih tontonannya TikTok. Kata Ip dia bisanya tidur sama kamu, sama Jinan gak bisa. Kenapa? Tapi ngomong-ngomong emang aku pernah tidur sama Ip ya. Oh iya pernah deng. If tuh dimana-mana kakinya suka naik ke kaki aku, sumpah. Kayak duduk nih sebelahan. Tiba-tiba kakinya naik. Kayak udah nyaman gitu. Tidur pun juga kakinya naik. Dasar si prik, bocah prik. Dia mau jalan sambil tidur. Boleh sih kalau perlu keluar, terus pintunya dikunci deh. Kau pernah ngelindur terus jalan gitu gak, Sin? Gak pernah sih. Tapi tuh aku kalau tidur, kadang tuh suka tiba-tiba di ujung kasur. Terus kan kayak kasur aku banyak boneka tuh. Jadi pas bangun-bangun bonekanya udah nyebar. Kayak tidurnya barbar juga deh. Motah ya, motah apaan? Kepala kebalik sih gak pernah. Kau tidur kayak jam ya? Iya, tapi gak muter gitu. Cuma kayak tiba-tiba udah di ujung kasur.
Sini di cool people yang ngoroknya kenceng siapa? Gak ada yang ngorok sih. Aku juga kadang-kadang doang, gak banyak gerak. Gak banyak gerak. Iya. Berarti sering banyaknya, banyak gerak ya. Maksudnya kayak, kalau misalkan aku tidurnya kayak udah capek banget tuh, bisa tuh kayak barbar gitu. Lah iya emang ada yang tahu? Ada, kan bangun-bangun ketahuan posisi tidur atau kayak gimana. Mimpi terseram yang pernah kamu alami apa, Mak? Pernah dikejar falak. Aku tuh kayak, itu menurut aku itu serem banget. Kayak setan paling serem tuh kayak falak deh. Kepo soal tafsir mimpi nggak? Pernah. Jadi kayak ada mimpi buruk gitu terus aku cari gitu. Pernah sesekali. Pernah mimpi sampai nangis nggak, Kak? Pernah. Aku pernah mimpi bangun-bangun aku nangis. Mimpi buruk jangan diceritain ya. Kenapa tuh? Cool people ada yang tidur yang ngiler selain Ip. Kayak itu nggak tidur pun ngiler. Tapi dulu. Desuki, ayo sang. Aku nggak teater. Pernah ketiduran pas main HP? Pernah.
Bahkan kayak aku tuh lagi tidur, pernah aku lagi tidur, terus mamaku tuh pagi-pagi nanya, "Cindy hari ini libur nggak?" Terus katanya aku jawab, "Enggak." Aku jawab libur apa enggak gitu, aku lupa. Padahal tuh aku lagi tidur, aku tuh nggak nyadar. Aku ngomong apapun aku nggak nyadar. Terus kayak pas aku ada kegiatan kayak mau siap-siap, "Loh, katanya libur," kayak gitu. "Hah, kapan bilang libur ya?" "Tadi pagi," katanya. Kalau mimpi ke toilet jangan pakai toilet ya. Ya tuh, kalau mimpi ke toilet jangan sampai kamu pasrah. Ini lagi rebahan apa lagi revisian? Lagi showroom. Pernah mimpi dalam mimpi gak sih? Pernah. Aku belum skripsian. Aku masih sempro sama laporan KKL. Pernah rasain dejavu gak? Pernah. Ini bukan dejavu sih. Aku gak tahu ini mimpinya tuh kayak jadi kenyataan gitu loh. Jadi waktu itu aku pernah mimpi. Aku pergi ke Jepang. Mimpi pergi ke Jepang dan itu belum lama. Terus pas beberapa hari kemudian aku disuruh ke Jepang yang waktu itu sama Kak Stevi sama Kak Nat. Oh my god, apakah ini yang namanya mimpi menjadi kenyataan? Kayak alhamdulillah. Yang pas pulangnya masuk TV itu ya, yang diinget tuh yang bagus-bagusnya gitu lah, jangan yang begituan. Itu juga aku gak nyadar weh, tiba-tiba masuk TV, mana masuk TV-nya 86. Kayak kalau gak ada yang mention aku terus screenshotin muka aku tuh, aku gak tahu tuh kalau aku masuk situ. Mana aku sama Kanat kayak nggak tahu apa-apa kan, kayak diem doang ngeliatin. Tahu gitu kan kalau aku tahu disorot, mendingan aku nggak usah nimbrung manajer aku gitu, aku kabur aja. Ya itulah nama acaranya, nggak tahu. Yang ke penyelundup sepatu. Iya, padahal masuk Senbatsu juga kagak, malah ketangkep. Gak ketangkep sih maksudnya, kayak ketangkep di TV gitu.
Kesini abis ini mau ngapain? Mau makan. Udah 30 menit belum? Dahlah. Dahlah. Kesini kenapa nama hamster itu? Kok apa sih? Karena aku udah jelasin lagi ya. Belum, baru sebentar. Jadi, hamster aku tuh yang satunya namanya Mocha karena tuh dia warnanya tuh Mocha gitu. Dan yang satu namanya Cici soalnya bunyi bunyinya tuh Cici Cici gitu. Jadi aku manggilnya Cici. Seperti itu, tapi kayak aku tuh udah berani sih megang si Cici. Cici yang matanya bukan merah. Soalnya tuh dia kayak pas aku lulus-lulus tuh dia kayak mulai merem-merem, tapi aku belum berani gendong. Kalau si Mocha ini agresif banget, takut. Kayak aku gak akan bisa sih megang si Mocha. Mukanya matanya merah, iya. Muka tuh matanya merah dan kayak galak deh, aku takut. Aku pernah digigit hamster, hamster yang abu-abu terus matanya merah itu, aduh, itu sakit banget, sumpah. Terus kayak dari situ aku makanya takut sama hamster. Hamster ini namanya Mocha. Iya, kenapa? Nggak suka. Kenapa beli kalau takut? Kenapa sayang kalau nggak bisa milikin? Yang Cici lucu. Iya, bener banget, setuju banget. Aku juga suka si Cici. Aku agak nyesel sih kenapa aku milih si Mocha. Karena matanya merah. Kayak abangnya tuh asal langsung gendong aja. Tadinya aku pengen kayak gak jadi gitu. Tapi abangnya udah naruh di kandang. Terus dia kayak, pasti nanti si Mocha nih kecewa kalau aku balikin lagi ke kandangnya dia yang sebelumnya gitu. Jadi ya udahlah. Lagi galau ya Mbak, di PM sama SR tentang cinta semua. Memang kehilangan itu sudah berarti harus tentang cinta. Kan bisa aja persahabatan, pertemanan, pekerjaan. Tolong pikirannya jangan cinta-cinta mulu ya. Tiap masuk showroom Cindy juga suka bingung. Sama, bahkan gue juga suka bingung sendiri sama showroom gue.
lu kebanyakan diem sih, jadinya bingung. Ya gimana ya, komennya juga bikin bingung kayak apa yang harus dijawab gitu. Jadi kayak ya udah diem dulu, baca gitu. Terus kalau misalkan emang ada yang harus dijawab, dijawab. Mau makan apa ntar? Mau lihat dulu sih ada makanan apa. Mamaku hari ini masak soto. Banyak ya sih notif masuk. Iya nih, banyak banget. Biasalah orang sibuk. Gak canda. Temanku lagi curhat. Aku baru daftar private talknya Cindy. Hey, see you. Seru tuh ada yang curhat. Curhat lah kalau mau video call makanya. Pada bertanya-tanya itu PT-nya kapan? Nggak tahu, aku jawab juga lagi. Private message kali ya. Maksudnya private message. Walah, terus tuh aku jawab see you kayak gitu. Kamu suka bacain DM IG gak sih? Suka. Sin, kapan JKT Sirkus lagi? Doain aja ya, semoga keadaannya membaik. Terus tuh kayak udah bisa ngadain acara di luar kota biar bisa bertemu, amin. Kenapa sering buka IG apa? Lebih sering buka IG apa Twitter? IG. Udah ah.
aku membacain podium dulu karena aku sudah lapar sekali. Yang pertama ada BLB atau Japanese People, oke. Okay. Yang kedua ada Kahandika, yang ketiga ada Kalsa Gia P, yang keempat ada Mau Arfan, yang kelima ada Irfan Dharma, 6 Akmal, 7 Vira Chania, 8 Happy, 9 Tian, 10 Taufik, 11 Garpu Taman, 12 Aristi Prasetyo, 13 Kim Arik, 14 Tipla Tipus, 15 Gede Indra, 16 Ibrahim Dede, 17 Aldo, 18 Zulda, 19 Eki Safa Absari, Widih, gabung nih namanya, 20 Wilantika, 21 Sonia Chandra, 22 Alasanmu Bahagia, 23 Nayacin CHP, 24 Fahmi Alauddin, dan 25 JKT48. Thank you semua yang udah nonton showroom aku. Ya, silakan yang lagi live streaming SNM atau lagi nonton SNM, selamat menonton SNM kan hari ini. Dan selamat hari Minggu. Dadah, sehat-sehat ya.